Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar kawan-kawan? Dari utara membawa berita, dari selatan membawa utusan, dari timur membawa makmur dan dari barat membawa berkat. Tidak lupa juga dari luar negeri membawa rezeki. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Okey, selamat datang ke channel Aizat Mahadan. Kepada yang belum subscribe, korang boleh subscribe. Jangan lupa tekan tombol loceng sekali supaya korang dapat notification setiap kali video di-upload. Sebentar aku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Macam ke atas ni lama, aku akan masuk parking lah sekejap lagi. Tapi kalau dah lama sangat pusing lah. Sebab Mount Austin ni, kalau sejak PKP ni, dia memang orang kata demand dia, dia tak rancak, terus merudum lah. Dia punya apa ni, ping dia. Alamak, gak datang lah. Mesti sudah aku jalan. Jadi aku kena jalan lah. Setelah aku masuk parking lah. Walaupun PKPB, tapi sebab minggu ni minggu raya, minggu depan Bali kan. Jadi harapan tu terletak pada customer yang menyambut depan Bali lah. Diorang akan pergi beraya kot, walaupun PKPB kan. Baik, dapat pokok baik.
So tadi kat hospital aku tunggu pun tak berapa lama lah. Dapat job ke Pelentong. Sekarang tengok macam mana lah. Sekarang aku nak try pergi Jalan Pelentong. Try parking sini jap. Bang aku ni kuil. Tengah-tengah raya ni kan. Manalah tahu. So sekarang pukul 3.36. So dalam tunggu tengok macam mana 10 minit ke. So kepada korang yang mungkin tak tahu kan, kita boleh tengok kat dalam apps ni kan, kita punya, korang buka dalam Discover ni. Lepas tu okay, your earning per hour ni kan, kat sini kita boleh tengok tau apa ni, so earning from other drivers, maksudnya average lah. So kita boleh tengok kat sini kan, yang warna hijau ni fair earning. Ni kereta aku lah. Lepas tu yang warna kelabu ni average pas earning ada driver tau. Jadi macam aku rasa bagus jugalah, sebab macam boleh memberi orang kata semangat sikit lah kan. Kita nak kayu kan. Tengok kalau macam banyak yang tinggi, kita pun jadi macam semangat lah. Aku rasa ada bagus jugalah ni. Okay guys, itulah dia. Sekarang dah pukul 3.43. So aku pun nak bergerak lah. Aku rasa macam lama pula kat sini kan. Jom lah. Aku rasa minggu ni kita kena ulun lebih lah. Sebab minggu depan lepas raya rasanya sendu balik. Jadi ni minggu raya kan, lepas Bali. InsyaAllah lah kita boleh boost kam nak kot minggu ni. Tapi sebenarnya tengok kawasan juga. Kadang ada macam aku 2 hari lepas dekat Pasir Gudang pun memang langsung lah habis. Kita kena gerak jauh sikit. Memang gerak jauh ni minyak. Memang kita buang minyak lah. Tapi macam mana, tunggu-tunggu pun tak ada. Baik kita merayau kan. Tengoklah ni macam mana dekat Jaya ni. So dah dekat pukul 7. So jangkaan aku agak meleset lah sebenarnya. Tadi aku ingat lepas tunggu dekatnya Pelentong tu kan, aku ingat ada job sekali. Dekat pukul 6 ah baru dapat. Itu aku dah puas pusing tu. Setakat ni aku dapat collect RM60 lah setakat jam ni. Kita tengoklah lepas maghrib malam sikit macam mana. Sekarang dia makan apa, operation semua pukul 10 je kan. Jadi tak tahulah lepas maghrib ni ada demand ke tak. Okay guys, jumpa lagi. Bye-bye.